sedang menunaikan ibadah puasa. Selamat berbuka dan menonton. Pinter gak gue jaga rahasia? Wow. The best kan? Ya kan? Gue salut sih, mereka gak tahu tuh gue kayak, hah beneran gak tahu gitu. Gak dikasih tahu sama dia, dia gak mau ngomong. Gue memang gak pernah mau ngomong, gue gak pernah mau ngomong. Hai guys, welcome back to my YouTube channel di segmen Curhatan Hamba Top Ledong bersama the winner of Indonesia's Next Top Model, the first Indonesia's Next Top Model adalah Elaine. Congratulations Elaine. Hi guys. Elaine, jadi lo tuh sekarang di Jakarta apa di Bali sih? Aku nomaden. Nomaden. Asal mondar-mandir yang penting dipanggil aja, yang bisa bayar gue datengin. Cakep. Maju mundur, maju mundur, maju mundur cantik. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi cantik. Siapa sih seorang Elaine sebelum mengikuti Indonesia Next Top Model? Yang gue lihat kan di bio lo tuh, lo adalah seorang MUA gitu. Lo tuh MUA model apa sih sebenernya? Atau bisnis apa sih? Banyak enggak sih, cuman makeup artist sama model aja sebenarnya. Karena suka sih kalau makeup ya dari dulu. Terus karena di Bali nih kan, gue pindah di Bali tuh 2018. Gak cukup kalau misalnya cuma modeling doang. Ya kan? Iya, kalau misalnya Jakarta, Bandung. Dulu kan gue Jakarta, gue tinggalnya Bandung. Kalau ke Jakarta kan masih deket lah. Jadi kan gue kayak kerja dua kota. Cuan-cuan gitu kan. Iya dong. Jadi gue pindah ke Bali yang kayak gue kan ngulang lagi dari nol. Naikin nama dulu gitu kan. Gak bisa nih gue kalau misalnya cuma berpegang sama modeling doang. Dan emang jobnya tuh gak sebanyak di Jakarta. Betul. Yang di Bali. That's why gue harus ada side job lagi nih. Tapi kan gue malas ya kayak ngantor gitu loh. Gak bisa gue. Jadi yaudah gue cari yang freelance juga. Dan kebetulan emang teman-teman gue tuh berkecimpung di dunia perweddingan. Terus dunia perweddingan di Bali kan emang hidup banget kan. Alah, semua yang dari Jawa, dari pulau lain juga kan wedding di Bali. Wedding destination di Bali, ya. Gitu kan. Jadi udah ada koneksi. Dan aku emang suka juga makeup. Kenapa enggak sekalian kan, terus freelance juga. Jadi secara waktu lebih nyantai, terus aku ngelakuin juga hal-hal yang emang aku suka. Wede, ya kan. Emang kita enggak bisa hanya mengandalkan satu. Kita selalu harus ada spirit. Tiba-tiba hilang. Wah, ini corona kan terasa banget ya. Aduh, say. Jadi pas lu corona gimana tuh, Len? Lumayan sih. Bingung ya, karena dua-duanya pengaruh sih. Cuman untung ada saving ya, say. Iya. Cuman kayak ya udahlah. Untungnya masih kayak Juli itu masih bisa bertahan deh. Agustus lumayan deh, Mas. Udah mulai kan. Oh, udah mulai kayak ada kerjaan gitu. Cuman ya tabungan nol. Aduh. Lu kan makeup artist, lu model, lu kan tetap harus merawat diri lo. Iya, bener banget. Jadi pada saat itu juga followers tuh baru berapa? 10K ya? 18K. Ya. Tapi itu dapat endorsement enggak sih pas di Bali? Enggak sih ya. Iya, karena gue enggak aktif jadi influencer. Aduh. Cuma punya followers doang gitu. Aduh. Emang ada yang nawarin lo? Gue tuh anaknya enggak. Kayak kurang terkenal gue. Gue tuh tanya nyantai bukan. Gue endorsein lo deh skincare. Skincare kan mehong, say. Lo tuh kan model, makeup artist. Lo harus menjaga penampilan lo. Iya sih, gue harus sih.
karena kulit adalah infestation, say. Infestation, again and again, semuanya gue kasih nih ya. Kalau teman-teman udah nonton pasti tahu, aku akan memberikan sesuatu nanti di akhir acara nanti. Yes, hadiah ya. Jadi dari yang Yumi, Devina, sama Gaya, gue udah kasih. Jadi kalau teman-teman udah nonton, jadi tahu dia pasti dapatnya apa. Yes, sekarang gue udah pakai berbulan-bulan nih ya. Jadi ini ada retinol dari Avoskin. Kayaknya lo coba deh investasi masa depan biar nggak cepet keriput, you know. Tapi sebelum pakai retinol, gue sarannya mending cobain dulu pakai PHTE-nya, itu the best. Dan itu tuh aman banget buat segala jenis kulit dan bisa digunakan pagi, malam, atau jadi makeup prep gitu, say, PHTE ini. Jadi muka nggak gampang rusak kalau ditimpa segala macam beban hidup. Beban hidup lo banyak kan? Banyak banget. Galau, apa yang harus Anda lakukan? Stay di Bali atau di Jakarta atau di Bandung? Wow, dalam 2 minggu ini aja sudah kayak, Ilan mau cuaca nambah nggak? Gitu. Cik, gue dari Bandung nih ke sini, udah nyampe telat ya, telat kita nobar. Abis itu, Ilan, yuk kita atur waktu lagi buat cuaca nambah. Gue harus ke Bali dulu nih, Ci. Terus abis itu gue harus ke Bandung dulu nih, Ci. Wow. Bandung ke Jakarta. Sibu. Terus dari Jakarta, ini bentar lagi besok ke Bali lagi. Gila. Hidup ngomarin banget ya, emang. Okay. Len, kenapa sih lo harus pindah ke Bali? Kan lo tadi udah bilang kerjaan lebih banyak Jakarta sama Bandung. Iya, cuman gue bosen banget sebenarnya di Jakarta, di Bandung tuh kayak udah stuck. Kalau Jakarta tuh gue gak terlalu suka sih sama environment pekerjaan gue waktu itu. Pada saat itu, iya. Berarti 4 tahun yang lalu ya. Jadi gue memutuskan kalau misalnya gue mau apa ya, mau lebih berkembang, yaudah gue harus pindah gitu. Dan kalau di Indonesia gue di Bali gitu. Emang lo di Bali berkembang? Iya. Dari sisi apa yang lo ngerasa lo berkembang di Bali? Pas awal kan emang tujuan pertamanya tuh aku break dari modeling gitu kan. Karena gue sempat ada eating disorder itu. Tapi kayak gini loh, gue udah ngerti apa yang harus gue pikirin. Kan gue sempat udah seek help juga ke psikiater nih. Tapi kan kalau misalnya gue gak change my environment tuh, ya gue gak bakal sembuh juga. Karena lingkungan kan mempengaruhi kita juga ya. That's why gue memutuskan buat pindah dan cari lingkungan baru gitu. And hopefully gue menemukan right community gitu, yang bisa help me to grow lebih jauh lagi as an individual gitu. Tapi emang menurut lo, your parents, your family di Bandung tidak bisa membantu lo sampai lo harus ke Bali? Mereka membantu sih, cuman gue tahu buat part ini bukan porsinya mereka. Gue harus berjuang sendiri gitu. Jadi waktu gue depresi pun kayak kan banyak faktor ya. Makanya gue gak bisa kayak ngomong apa yang works for me belum tentu works buat orang lain yang ngalamin juga benar, mungkin benar, ya benar. Karena kalau dari segi family gue cukup gitu. Apa ya, kayak kasih sayang gue cukup gitu. Jadi faktornya emang bukan dari keluarga gitu. Faktornya tuh emang karena gue merasakan dunia modeling tuh agak toxic gitu di Jakarta. Contohnya mungkin bisa di-share kepada teman-teman gitu ya. Jadi ini juga edukasi untuk para followers. Kenapa sih kayak there's so many people yang sangat mencintai dunia modeling dan menganggap modeling itu tuh yang kayak wow gitu loh. Keren ya gitu. But through you, Ilan, maksudnya I want you to tell them. Karena kan sekarang lu ada banyak followers, ada banyak yang mencintai beberapa model-model kontestan-kontestan ini, dan begitu banyak yang pro and cons. Apa sih yang lu rasain gitu pada saat dulu? Jadi pas awal banget mulai modeling ya. Jadi kan dulunya tuh aku anaknya extrovert loh, terus kayak aku dancer kan, udah biasa di atas panggung, ngerti gak sih? Jadi gak punya urat malu lah gitu, emang anaknya gak pernah diem-diem gitu. Tapi kan sekarang kelihatan gak sih, gue kayak dibilangnya kayak agak terdiam, malu-malu gitu kan. Iya, pasti. Sampai sempat dimarahin tuh, di penjurian kan. Emang iya. Padahal dulunya enggak. Jadi dari situ lulus SMA kan, aku baru mulai modeling tuh 2015. Masih bocil gitu kan. Terus ya berat badan gue segini-segini aja dari dulu SMA gitu kan. Terus berat badan lo berapa? Kira-kira 253 gitu. Jadi gue 173. Maksudnya I don't see myself fat. Ya. Yes. Kalau bisa dibilang gendut tuh enggak gitu kan. Cuman nyampe-nyampe ke dunia permodelan tuh, permodelan di Jakarta mungkin. Iya, di Jakarta tuh ya gue dibilang gendut.
segini tuh gue dibilang gendut. Sama siapa dibilang gendut? Banyak banget, subhanallah. Kayak semuanya tuh kayak udah pernah lah. Dari sisi seorang desainer, koreografer, klien. Bahkan gue pernah tuh kerja, maksudnya gue udah beres photoshoot nih ya, 8 jam nih, bajunya ratusan. Tiba-tiba dia gak mau bayar karena bilang modalnya gak sesuai sama Comcar. Karena cuma ada satu celana doang tuh sempit di gua, jadi gak kepoto. Dia gak mau bayar. Kan sampai agensi gua juga ngebelain gua kan. Lah kalau misalnya emang dari awal ngerasa modalnya gak sesuai sama Comcar, kenapa gak minta ganti? Kita kan, biasa kan agensi kan punya banyak model yang standby di house kan. Jadi bisa langsung diganti kan. Jangan kayak gua udah beres kerja tiba-tiba gak mau bayar. Gua disitu nangis cuy. Banyak banget tuh kayak pengalaman pengalaman buruk gitu loh. Kayak belum kayak body shamingnya gitu. Yang bikin gue kok, oh I have to look like this ya, kayak seperfect ini loh, supaya gue nih bisa fit in this industry gitu loh. Tapi disitu jadinya pressure banget ke gue. Jadinya gue tuh kayak merasa gue kurang terus, gue kurang gitu. Gue jelek ya. Dan di pikiran gue tuh kayak 24 jam, duh gue gendut. Dan tiap kali gue jadinya stress eating dulu kan pas awal jatohnya. Terus gue tiap kali makan apapun, padahal ya makan gue tuh sama kayak gue sekarang makan sama kayak dulu gue makan tuh sama aja porsinya. Cuman dulu somehow gue makan segimanapun gue tuh naik loh timbangan karena stress gitu. Sebenarnya ya awal dicoba kan kayak diet gitu, cuman gagal terus gitu loh, sampai kayak segala diet udah pernah aku cobain gitu, kayak diet mayo, diet yang kayak cuman daging doang, jadi ngurangin karbo bla bla bla, kayak semua segala macam udah pernah coba, cuman ya itu masih gagal. Terus malah makin naik jadinya gue makin stres kan. Sampai gue tuh mikir tuh banyak banget, sampai kayak apa gue minumin susu basi aja ya gitu supaya gue diare gitu kan. Iya, gue tuh minumin itu. Gue juga pernah, Shay. Sedih banget gak sih? Iya, Shay. Gue juga pernah. Tiap kali nih ya, mau ke Jakarta foto. Malam tuh gue minum gitu, ini gak apa-apa nih. Terus kan gue dari Bandung ke Jakarta naik travel ya. Tau gue nahan boker, gila. Gila, gue enak banget. Aduh, ini kamu namanya kepul gitu kan. Gila. Itu gue kesiksa banget, gue kalau ngebayangin ya, gue gak mau banget. Gue sampai yang kayak, masa sih ya gue mau nyiksa diri gue kayak gini terus. Sampai awal tuh gue pakai sampai gak mempan cuy, gue minum 2, gue mau minum 3 sehari. Sampai udah jalan lu cuy. Makanya sampai udah gak keluar lagi. Sampai mama gue tuh tiap kali nemuin di tas gue ada udah marah banget. Sampai segitunya. Terus akhirnya lo menyadari itu dan akhirnya ke profesional itu butuh berapa lama, dan siapa yang ngasih tau lo gitu, Ilan kayaknya you need professional help deh. Jadi gue sendiri sih, jadi 3 tahun kan gue kayak clueless gitu loh. How am I gonna fix this gitu kan. Terus gue gak tahu ini tuh sebenarnya apa sih gitu loh, gak sih. Kan kalau lo sakit batuk, lo tahu kan, oh lo gue batuk nih, lo minum obat sembuh kan. Kalau mental health kan gak kayak batuk cuy, lu gak tahu. Bahkan kadang gue juga gak sadar gitu, oh ini tuh ternyata mental, oh ternyata yang harus diperbaikin tuh pikiran gue gitu. Sampai ngerembet, gue jadi ngerasa kayak gue gak berharga gitu-gitu. Gue kayak pengen bunuh diri. Itu sih yang benar-benar ngeganggu gue tuh, mulai gue insomnia parah. Gue minum juga gara-gara gak bisa tidur gitu-gitu. Ngerti gak sih kayak lu cerita sama orang nih, kan berat badan lu gak turun. Jadi gue kayak gak nemu jalan keluar gitu loh. Gue udah cerita, mencoba terbuka pun kayak orang gak bisa ngasih solusi ke gue. Dan gue gak, still not finding a way out. Gue bingung banget kan. Sampai akhirnya mulai sadarnya kayaknya ini kena mental tuh ketika gue punya suicidal thoughts. Gue sempet sampai kayak yang, ya ibarat kalau misalnya gue mati tuh ini kayaknya semua kelar gitu kan. Sempet ada pikiran kayak gitu. Tapi kan gue gak mau dong. Ngerti gak sih? Sedangkan gue tuh masih pingin hidup lah, gue gak mau gue punya respon yang seperti itu. Jadi gue sadar kalau itu adalah sebuah kesalahan. Makanya kenapa gue approach nih, terus ya udah kayak running diagnose dulu gitu kan. Diajak ngobrol, gue isi tes bla bla bla, sampai untungnya, tapi gue bisa bilang sih kayak 20% tuh karena gue ke psikiater, 80% tuh karena Tuhan sih. Karena
apa ya, beres lu ngerti apa yang lu harus pikirin, pegangan yang lu bisa pegang tuh nggak ada yang lain selain Tuhan. Kalau buat gue ya gitu, makanya kenapa gue sembuhnya cukup cepet juga karena bukti Tuhan sih, gue bisa bilang kayak gitu. Jadi karena kan gue harus ngedisiplinin mental gue ya, pikiran gue ya, tiap kali ada pikiran-pikiran yang negatif ya, kayak gue ngedisiplinin pikiran gue tuh setahun loh, recovery itu selama setahun. Tiap kali gue kayak gue takut gendut nih, gue mulai takut makan nih, gue bilang kayak gak lu berharga, kayak terus dihajar kayak gitu loh, tau gak sih, sampai bener-bener itu insecurities intimidasi itu gak mempan lagi di gue gitu. Jadi ya, tapi gue benar-benar grateful sih sama what happened in my past gitu. Tapi lo percaya nggak sih ini kayak cara Tuhan tuh unik banget buat nge-build kita tuh unik banget gitu. Tapi ya gue yakin dengan adanya Allah sekarang, lo melewati itu, lo sudah menjadi kuat dan sekarang lo bisa menjadi spoke person buat teman-teman yang mengalami hal itu. Dan semoga ini juga bisa menjadi buat teman-teman yang menonton, kalau ada sanak saudara atau ada teman, kalau misalnya mereka merasakan hal yang sama seperti Ilan rasakan, please didengerin dulu. Terus kalau misalnya emang lo gak bisa kasih solusi, setidaknya lo suruh kasih solusi, pergi ke orang profesional deh gitu. Kan sempat viral kayak momen depresi kamu paling parah ngapain? Kayak aku hampir tiap hari aku punya suicidal thought. Suicidal thought? Iya. Sebenarnya gini, kalau dari guanya sendiri emang susah kan? Karena itu kan ceritanya panjang ya sebenarnya kan? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment down below. Jangan lupa untuk turn on your notification juga. Dan jangan emosi, ingat. Jika ada perlakuan dan kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin.